Jangan sibukkan diri menghias demi mencari jodoh. Sibukkan diri memperbaiki iman demi mencari ridha Allah. Karena kita takkan tahu siapa yang akan lebih dahulu melamar kita, jodoh ataupun ajal. Kenapa? Jalanlah. Hello? Sampai sudah? Oh, okey, kejap. Ngamlah. Bosan lah semua, banyak monyet. Okey, okey. Tunggu kejap, kan? Sudahlah, bidak pada hatimu nomor orang. Ayuh. Benar kan? Bidak orang itu. Buka sini untuk Fatamin kau bilang bidak. Fatamin kah? Kota semangat? Alamak, di nampak kalah. Tepilah monyet. Sudah muka macam orang sepilok. Tepi. Tepilah. Oh, lagi. Ayuh. Lepas rumah kami. Kau memang mau cari nahas kan? Ayuh, benar ini dalam telepon. Wih, mahal lagi diorang ni. Aduh. Woi, apaan lo? Aduh, datang lagi semua pindik ni. Apaan lo? Facebook, apalah. Kita cek siapa beri di ad ni. Wina. Ih, betul ni. Inilah perempuan yang hari tu aku kasih selamat tuan. Amira. Cuba cek, itu dia, tadi dia bagi nombor phone dia. Ah, ada pun. Call dia. Hello, Assalamualaikum. Amira. Ya. Kau mana? Apa? Kita jumpa di Gay Street kan? Ya lah, lo. Sapa pun dekat sini ya ni. Okay. Bye. Hello. Wan, aku sampai sudah ni. Mana? Ha? Oh. Tidak nampak pun. Ha? Sudah nampak? Ada. Okey, nampak sudah. Okey. Right. Hai, Mira. Gimana? Berapa?
Hal, siapa lagi call malam-malam ni guna private number ni? Boleh angkat je lah. Hello? Ya? Ya, ya, saya. Siapa ni? Oh, Abang Mira. Eh, macam mana Abang boleh dapat nombor saya ni? Oh, Abang ambil daripada handphone dah. Okey, okey. Kenapa tu, Bang? Bawa jumpa? Bila tu ah? Besok. Besok. Ah, boleh besok. Besok saya free juga. Jumpa di mana? Sebulan. Okey, 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 boleh. Okey, Bang, alright. Okey. Hey bro. Apa hal? Eh, dah tahu lah bro. Abang Mira tiba-tiba pula cari aku. Besok dia mau jumpa. Mau jumpa kau bro? Apa hal dia mau jumpa kau? Dah tahu lah bro. Tunggulah besok macam mana abang dah. Kak, kau dah buat apa-apa dengan adik dia? Kau jaga bro. Stay di samping. Jumpa besok dengan abang ni. Hello Wan. Ya. Wan di mana? Abang baru habis kerja nih. Oh, abang baru habis kerja. Oke. Kita jumpa dekat depan Miss Columbus. Miss Columbus. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, right. Oke. Okay. Abang tunggu sini ya. Oke, okay, right. Oke, okay, bye. Miss Columbus. Assalamualaikum, Bang. Kita... Waalaikumsalam. Kita Bang Mira kan? Ya, ya. Okay, jumpa. Oh, okay, kita okay, Mas. Okay. Saya Wan. Oh, iya, Wan. So, macam mana, Bang? Kita... Abang mau jumpa saya, Wan. Ada itu yang perkara penting Abang mau jumpa. So, kita work around lah. Okay, okay, boleh. Kita di sana lah. Okay, eh, mari. Okay. Apa benda yang Abang mau tahu yang penting lah, Bang? Sebenarnya ada yang penting Abang mau bagi tahu. Tapi sebelum itu, berapa lama sudah hubungan Wan dengan Mira? Lama tuh tak lama juga lah Bang, kami baru kenal dalam setahun lebih lah. Oh. Kenal Mira ini pun sebab hari itu saya nampak dia kena kacau. Oke. Okay. Jadi saya kasih selamat dari dekat aeroport. Oh. So, saya nampak dia kena kacau, jadi saya selamat kenal dari sana lah, kami sempat kenal. Oh, macam tuh. Nah. Memang kenal dia sebab perkara itulah. Ya, betul. Oke. Okay. Apa perkara apa yang Abang beritahu tuh? Sebenarnya ada perkara penting yang Abang mau beritahu, tapi Wan jangan terasa hati, jangan kecil hati ya. Perkara serius tuh, Bang. Ya, sebenarnya Amira tuh dia sudah lama sakit. Tapi dia cuma rasakan dari Wan. Begini lawan. Cari sajalah pengganti Amira. Move on saja. Saya tidak mau Wan terus tersiksa. Oke, Abang minta diri dulu. Wan pikirlah masak-masak. Sunyi perjalananku di saat tiada lagi tawamu di sisi. Segalanya sudah terjawab di saat aku ingin jadikan sayang bidadari duniaku. Tapi ya Allah ingin jadikan sayang bidadari syurganya. Semoga sayang tenang di sana dan nanti kita bertemu di sana. Salam rindu buatku di sini, ya ingin doaku buatmu. Untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti.